Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Sultan Fadul Amal. Kamu bisa panggil aku Sultan. Aku kelas 7C, absen nomor 33, SMPIT Darul Quran Mulia. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang hikmah dan makna syair Abu Nawas. Oh iya, by the way, apakah kamu tahu tentang syair Abu Nawas? Seperti ini contohnya. Ilahi las tulil firdaw si ahla. Nah, setelah mendengar itu, pasti kalian mengingatnya. Yuk, kita sama-sama mengorek sedikit. Pada bait pertama syair Abu Nawas, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi. Ya Allah, hamba tak sanggup, hamba tak layak ke surgamu, namun hamba tak sanggup ke nerakamu. Kok kayak galau ya sepertinya syairnya. Memang sih, surga itu tempat yang suci dan penuh kenikmatan, khusus untuk orang yang bersih dari dosa. Sedangkan kita semua pasti masih punya banyak dosa, termasuk aku. Pasti kebayang dong, pasti neraka nih. Sedangkan Rasul bilang, seenteng-entengnya neraka itu dibakar kakinya yang menjadi otaknya. Astagfirullahaladzim. So, yuk teman-teman, kita beristighfar dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu gampang, bisa kapan saja dan di mana saja, asal jangan di toilet ya. Oke teman-teman, itu saja yang kusampaikan. Meski sedikit, bisa sama-sama kita amalkan ya. Daripada kita rebahan dan ngegame aja, yuk kita istighfar. Karena kita gak ada yang tahu kapan ajal tiba. Dan ajal itu tidak kenal yang namanya tua atau muda. Selalu semangat untuk istighfar setiap hari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.